إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Nerusakan pembahasan kitab Taisir Al-Karimir Rahman utawi ingkang masyhur kalian sebutan Tafsir As-Sa'di. Ayat ingkang nomor 7 saking surat Al-Furqan ingkang badhe kita waos masih berkaitan dengan usulan-usulan, sanggahan-sanggahan, ya, penolakan-penolakan tiang-tiang kafir dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dakwah ingkang panjenenganipun bekta. Ayat yang ketujuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashura undur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila tabarakalladhi in syaa'a ja'ala laka khaira ja'ala laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وقالوا لن podo ngucap masih berkaitan dengan orang-orang kafir. Tidaklah mereka kecuali untuk mendustakan ucapan-ucapan mereka tersebut. Apa isi ucapan orang-orang kafir dan sanggahannya? Ma lihadar rasul, ma kena apa lihadar rasul kang gini rasul iki ya kulu ta'ama kok yo mangan panganan. Jadi ini utusane Allah mangan panganan ini rumangsane aneh ya. Nah, wayam silan lumaku fil aswak neng pasar. Lo katanya Rasulullah kok jalan-jalan di pasar. Nah, katanya Rasulullah utusane Allah kok yo dadak mangan panganan. Nah, laula sekirane ora ungzila dinturunake ilaihi dumateng Rasul malakun malaikat. Fayakuna mongko ono sapa malaikat ma'ahu sartani rasul nadhira sebagai pepeling, sebagai pemberi peringatan.
Nanti akan kita jelaskan kenapa mereka mengatakan sejauh itu. Ya. Au utawa yulqa ilaihi kangzun. Yulqa dipun paringi ilaihi dumateng rasul kangzun rupane harta, harta yang banyak, simpanan yang melimpah. Ya. Yang cukup untuk kehidupannya, tidak perlu untuk ke pasar. Jadi enek rasul kok nyang pasar itu dianggap aneh. Mungkin zaman sekarang kok ustad nyang sawah ngampluk pacul gitu, jadi ini juga aneh. Lah anak elek gak digawak nih pacul nyang sawah diwajak nih Fatihah tok ora warek ya. Demikian. Au utawa takunu ana lahu kanggene rasul jannatun kebun sing melimpah ya kulu minha sing dheweke mangan saking hasile kebun iku wau. Ini celetehan orang-orang kafir ya. Wa qala adh-dhalimun. Wa qala lan ngucap sapa adh-dhalimun wong sing zalim. Zalim yang dimaksudkan di sini adalah orang kafir karena ayat ini berbicara tentang sanggahan-sanggahan orang-orang kafir. Dan bagaimana mereka berusaha menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngucap sapa adz-dzalimuna wong sing zalim jenenge wong zalim apa omong sak omong ya cocok karo kezalimane. Lek wong mukmin omong sak omong cocok padha karo keimanane kudune. Wong muslim ya ngono, omong sak omong ya kudu cocok karo keis lamane. Sehingga ini Rasulullah SAW dawuh ning ngeten dawuh Kanjeng Nabi. Al muslimu utawi sing diarani wong muslim man ya iku wong sing salima selamat. Sapa sing selamat? Kang selamat tok mboten. Nah, al muslimuna wong muslim lian. Saking napa slamete min lisanihi, saking ucapan lisane. Wa yadihi lan saking obah musike tangane. Nggih. Ora kok wong muslim niku golek limpene dulure muslim lian mergo ora melu jamaahe. Lek ra ketok ya wis disamber ngono ae, janji ora konangan. Ha iki muslim kawe kira-kira. Lek muslim sing bener sejati kados dawuhe Kanjeng Nabi, al muslimu utawi sing diarani wong muslim man ya iku. Nam tiyang ingkang salima slamet. Sapa sing slamet? Al muslimuna, muslim lian. Orang muslim yang lain. Min lisanihi, dari ucapan lisannya. Lambine ora pedes, ora nyelekit, ora ngelarani. Gitu? Nam waya dihilan saking gangguan tangane. Oh, wong muslim kok tangane rodok dawa nyuwun sewu. Dawa ora kok akeh kakehan sedekah mboten. Ning dawa mergo colong jupuk. Nah iki duduk muslim sing sejati. Ning awake dhewe ora kok ngomong lek ngono iki kafir lho ya. Nah, walaupun mereka mengkafirkan. Kita teruskan. Sehingga Syekhul Islam mengatakan ahlu sunnah adalah orang yang paling mengenal kebaikan dan paling santun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di kafirna ya ben, sing penting aku ora ngafir, ngafirne. Nah, kita terusaken. Wa qala ngucap sapa az-zalimuna wong sing zalim in ora ana tatabiuna ngetut mbureni sapa sampean kabeh illa kejaba rajulan ing wong maskhura sing kasihir. Ini ucapan orang-orang musyrik. Ya, menuduh Rasulullah SAW tersihir sehingga mereka menohok kepada para sahabat bahwa yang kalian ikuti adalah seorang yang tersihir. Ya. Nah, undur sawangen. Kaifa darabu lakal amsal? Kaifa kepriye darabun dadekne laka kangge sliramu he nabiku Muhammad? Al amsala perumpamaan-perumpamaan, bantahan-bantahan, alasan-alasan. Nah, akhirnya napa fadallu mongko sasar. Sapa wong-wong mau fala yastati'una sabila, ora iso netepi dalan sing lurus. Kenapa? Karena memang di hatinya sudah ada penolakan.
Sehingga semua jawaban, semua usulan, semua kontradiktif yang terucap dari lisan mereka adalah untuk membantah, bukan bagaimana untuk mendekat, bagaimana untuk tadabbur agar ia beriman. Sama sekali. Sehingga berhati-hatilah orang yang di hatinya ada sedikit penolakan, ya, sehingga berusaha untuk mencari alasan agar keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah. Ini bahaya ini. Seorang muslim adalah ketika dituduh, diajak, diseru kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, berhukum kepada keduanya, nah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya, tiada kata yang mewakili nah sikap mereka kecuali sami'na wa ata'na. Aku ki ngrungokne aku ya taat. Ngene iki. Lajeng Allah Ta'ala ndawakan tabarakalladzi, tabaraka moho berkah. Alladzi Allah Ta'ala zat ingkang insya'a Allah ngersakaken, ja'ala Allah Ta'ala ndadekni laka kangge sliramu hi Nabi Muhammad. Khairon sing luweh apik min dalika saking usulane wong kafir. Allah itu maha kuasa. Nah, untuk memberi, melimpahkan kepada Rasulnya SAW lebih dari apa yang diusulkan oleh orang-orang kafir itu. Nah, jannatin rupane surga, swarga-swarga tajri ingkang lumili min tahtiha saking ngesore swarga. Al-anharu sungai-sungai, ada sungai susu, ada sungai madu, ya, ada sungai nyuwun sewu khomer, tapi khomer yang tidak memabukkan, khomer yang tidak membuat linglung, itulah khomer akhirat. Dan barang siapa yang minum khomer di dunia dan ia tidak bertaubat, terhalangi untuk meminumnya di akhirat. Nah, ya, demikian. Wa yaj'al lan dadosaken laka kang jenis liramu hi nabiku Muhammad kusura istana-istana. Itu mudah bagi Allah. Nah. Ya, ora mek gur enteng ning bahkan enting kang jenis Allah Ta'ala wong sedayane darbe lan kepemilikane Allah. Nah, bal balik kadzabu padha ngorohaken sapa wong-wong kafir bisaati ing anane dina kiamat. Jadi sebutkan surga tidak akan membuat mereka tertarik. Menurut mereka kehidupan adalah ning dunyo. Nah. Wa atajna lan nyiapaken sapa ingsun liman kanggini wong sing kadzaba ngorohaken bisaati ing dina kiamat saira rupanin roko sair. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di di sini penafsirannya. Hadza utawi iki kabeh iku min maqalatil mukadzibin, termasuk ucapane wong-wong sing gorohne. Orang-orang yang mendustakan. Lir rasuli kanggene Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yaiku wong akeh qadahu sing nyacat biha. Naam. Kelawan ucapan-ucapan niku wau fi risalatihi ing dalam risalahipun Rasulullah. Ucapan mereka nam tidak lain kecuali tujuannya adalah mencacat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam risalah yang beliau bawa. Karena tidak ada tujuan mereka untuk merendahkan Rasulullah kecuali menolak apa yang beliau bawa. Dan ini kenyataan. Demikian juga orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang mereka merendahkan, mencacat para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Mereka menuduh para sahabat adalah para pendusta. Ingat, di balik apa yang mereka ucapkan ada tujuan. Apa tujuan mereka? Hal yang harus sudah kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu finish, merupakan konstitusi yang tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian Islam juga sudah final, merupakan konstitusi yang sudah berakhir, yang enggak bisa untuk diganggu-gugat. Ya, sunnah juga demikian, Al-Quran juga demikian. Al-Quran paten kebenarannya, sunnah paten kebenarannya, Islam paten kebenarannya. Dan ingat, Al-Quran, as-sunnah, ya, itu dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada Rasul,
Itu yang menyampaikan semua itu adalah siapa? Para sahabat. Yang menyampaikan Al-Quran para sahabat, yang menyampaikan sunnah para sahabat, yang membawa Islam ini kepada orang setelah Rasulullah SAW, siapa? Para sahabat. Sehingga mereka adalah saksi-saksi pembawa agama ini. Apa tujuan orang Syiah kalau begitu? Mereka tujuannya adalah ada di balik semua itu. Ketika mereka mencacat saksi, berarti mencacat persaksian. Ketika mereka mencacat para sahabat, sang pembawa Al-Quran, sang pembawa sunnah, sang pembawa Islam ini, maksudnya adalah mereka menolak Islam. Maksudnya mereka adalah menolak Al-Quran. Maksudnya adalah mereka menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sehingga Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Ar-Razi kalau tidak salah atau yang lain, beliau mengatakan fahum bita'ni aula, mereka adalah lebih berhak untuk dicacat. Ya? Mereka lebih berhak untuk dicacat. Kenapa? Karena para sahabat kemuliaannya sudah ada di sanubari dan jiwa seluruh kaum mukminin. Betul? Saya ulang lagi. Para sahabat kemuliaannya sudah ada di sanubari dan jiwa setiap kaum muslimin. Betul? Wallahi betul. Ajar aku. Bahkan cinta kepada para sahabat adalah bagian dari keimanan. Ya? Yeah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rekomendasi kepada mereka dalam firman-Nya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah taala telah membaik, telah meridhai. 'Anil mu'minin, kaum mu'minin, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mereka membaiatmu wahai Rasulku di bawah pohon. Siapa yang dimaksudkan kaum mu'minin? Itu kita. Belum lahirlah kita. Bapak kita urung lahir bapak kita. Siapa yang dimaksudkan al-mukminun di situ? Para sahabat. Merekalah yang ada ketika ayat itu turun. Dan merekalah yang membaiat Rasulullah di Baiatur Ridwan, Baiatul Hudaybiyah. Nah, juga Allah taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar" وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Mereka-mereka yang terdahulu, mereka-mereka yang pertama, minal muhajirin wal ansar, dari orang muhajirin dan ansar. Apa terusnya? وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَنٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Maknanya, apabila bukan muhajirin, apabila bukan ansar, tidak ada jalan untuk menjadi manusia yang terbaik yang mendapatkan keridhaan dari Allah kecuali dengan walladzina taba'uhum biihsan, mengikuti cara beragamanya muhajirin dan ansar dengan baik. Enggak ada jalan bagi mereka yang selain muhajirin dan ansar kecuali itu. Nah. Ya. Yeah. Demikian. Kita teruskan. Jadi orang-orang kafir tujuannya mencacat Rasul adalah mencacat apa yang beliau bawa. Demikianlah semua mereka yang mencacat para saksi sejatinya tidak lain kecuali ingin mencacat persaksiannya. Wallahu ta'ala alam. Wa huwa annahum i'taradu bi annahu halakana malakan. Ya, penolakan mereka apa? Bi'annahu halakana malakan. Nyapa Rasul kok duduk malaikat? Ya. Nah, kenapa Rasul kok bukan malaikat? Kenapa? Mereka katakan, waqalu mali hadzal rasuli ya'kulu ta'am. Mereka heran apabila Rasul itu makan makanan. Sementara namanya makhluk hidup sing jenengi menungso. Ini enggak akan mungkin bisa hidup kecuali harus dengan. Ya, yeah. Namun mereka ingin namanya Rasul itu harus malaikat. Ora butuh mangan, ora butuh turu, ora butuh bojo, rabi dan seterusnya.
ya demikian. Au utawa malikan, lah nyapa Rasul kok bukan raja, ya. Nah, artinya au utawa yusaiduhu malakun, lah nyapa Rasul kok ora dibantu karo malaikat. Mereka punya asumsi gini, kalau Rasul ini dalam berdakwahnya selalu didampingi malaikat, maka pasti berhasil deh. Kenapa? Ada mendustakan, kampleng malaikat jungkel modar. Kan gitu tuh. Loh malaikat lek ngampleng lho yang jungkel langsung modar, orang ekor mati lho ya. Ya. Ingat, bukankah Rasul terutus seorang diri? Iya tuh. Nah, mereka katakan kalau seorang diri harus malaikat nih, sempurna nih. Sehingga semua gangguan tidak akan mengusik dan mengganggu dan menyakiti malaikat. Kalaupun bukan malaikat, Rasul ini harus dibimbing, didampingi oleh pengawal, yaitu berupa malaikat. Karena Rasul ini membawa sesuatu yang tidak disuka oleh makhluk. Sehingga apabila mereka berusaha menolak, langsung malaikat yang bertindak. Nah, faqalu mongko mereka mengucapkan ma li hadzal rasul, nyapa rasul iki, ai ma li hadza alladzi idda'a arrisalah, ma li hadza, nam nyangopo li hadzal ladzi kang gini li hadzal ladzi idda'a arrisalah sing ngaku rasul, ya yeah. Tahakkuman minhum wastihza'an, mereka ucapkan itu tujuannya napa? Istihza'an, mereka adalah menjelekkan, merendahkan, keguyonan. Yakulu ta'ama, kok mangan panganan. Ya, apalagi mereka pakai mungkin bahasanya bahasa lebih jelek lagi. Rasul kok yang badok barang. La ilaha illallah. Nah. Wa hadza min khasa'isil basar. Wa hadza lan utawi jenenge mangan panganan, iku min khasa'isil basar, termasuk sifat khususnya manungsa. Fahalakana malakan, lah nyapa kok Rasul bukan malaikat? Saya ingin bertanya, seandainya Rasul itu malaikat, kira-kira nanti diutus dalam posisi bentuk malaikat atau harus dirubah manusia dulu? Hah? Gak mungkin Rasul menyampaikan risalah dalam wujudnya malaikat, pasti harus dirubah dalam bentuk manusia. Nah, ya demikian. Dan rahmat Allah Ta'ala, Rasul itu bukan malaikat. Kenapa? Karena apabila Rasul itu malaikat, sekali mereka mendustakan, kampleng mudar, nah, selesai itu. Tapi ketika Rasul itu manusia, maka manusia itu ada kesabaran. Lek malaikat enggak. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, kontan mereka laksanakan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Coba perhatikan, malaikat Jibril membawa malaikat gunung. Wahai Muhammad, ini dua malaikat, malaikat gunung. Mereka menghinakanmu. Kalau kau izinkan, gunung itu mau diangkat, dikeprok neneng dur, biar menguruk mereka. Loh, itu malaikat loh ya. Sehingga terutusnya Rasul adalah dari kalangan manusia, itu merupakan wujud rahmat Allah bagi manusia. Kenapa? Manusia itu tidak akan paham kecuali dengan manusia. Jadi siapa? Jajah sampean rabio karo jin. Bisa paham? Tidak akan bisa. Manusia itu tidak akan bisa. Ya? Tidak akan bisa. Manusia itu jin kecuali dengan manusia. Gak akan bisa nurut kecuali dengan manusia. Gak akan bisa saling paham kecuali dengan manusia. Ya? Demikian. Fahala kana malakan. Lah nyapa kok Rasul bukan malaikat? Layak kulu ta'am. Sing orang dadak mangan tangan. Ya? Nah. Bahkan mereka mungkin lebih mencibir lagi. Nabi SAW ketika perang Khandaq, waktu itu terjadilah kelaparan yang luar biasa. Para sahabat saking laparnya, ya,
mereka ada yang mengganjal perutnya saat lapar dengan batu. Ini sunnah ya. Sama nek luwe ne tenanan, kaya ora nek sing dipangan, nyekel watu templekno mak pelek talenono. Watu niku atos toh. Nah, Anda akan rasakan bagaimana apabila perutmu diganjal dengan batu. Para sahabat tunjukkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Lah iki lho, wetengku tak ganjel watu telu." Bukan diganjal dengan watu sitok. Nggih. Ning diganjal dengan batu tiga. Tapi ingat, dalam kondisi seperti itu, laparnya luar biasa, mereka kerja amal soleh jadi ini. Ya, benar, amal soleh yang benar, bukan amal soleh KW ya, amal soleh tenanan. Nah, ya, apa amal solehnya? Menggali parit untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan Madinah karena akan diserang oleh tentara Ahzab, tentara sekutu, kaum musyrikin Quraisy dengan membonceng pasukan-pasukan musyrikin-musyrikin luar Madinah. Jadi istilah sekutu itu sejak dahulu sudah ada ya. Bersekutunya orang-orang kafir dalam rangka untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi ingat, Anda tidak usah gelisah. Anda tidak usah bingung. Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya, wakafa bi rabbika hadiya wa nasira. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina 'ala ba'd. Saya cari dulu. Kita lihat dahulu. Adh-dhalimin. Nah, intinya adalah demikianlah Allah Ta'ala akan menghancurkan sebagian orang-orang zalim dengan sebagian yang lain. Ya, Allah Ta'ala akan menguasakan sebagian orang zalim atas sebagian yang lain. Sehingga Allah Ta'ala cukupkan kaum muslimin tidak perlu untuk bersusah payah. Ya, untuk menghadapi mereka. Perhatikan firman Allah Ta'ala, wa makaru wa makara Allah. Mereka membuat makar. Tapi ingat, wa makara Allah. Allah Ta'ala juga membuat makar. Ya, mas media sekarang lagi hangat. Membicarakan siapa? Kang Sambu. Dengan semua ajudannya dan dari atasnya. Itu sebuah makar untuk kaum muslimin. Tapi Allah Ta'ala membuka bejatnya mereka. Nah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga negeri ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kaum muslimin. Nah, ya, demikian. Wallah, semua makar tidak akan bermanfaat ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah tentukan apa yang terbaik bagi umat. Nah, ya. Wala yahtaju ila ma yahtaju ilail bashar. Wala lanura yahtaju butuhne ila marang ma yahtaju sing dibutuhne al bashar dening menungso. Kudune jenenge utusane Allah ora dadak golek panganan, ora dadak nyambut gawe. Ya. Wayamshi fil aswaq. Lainnya pun Rasul kok dadak melakukan yang pasar. Ai maksudipun lil bai'i kangge dol wasyira'i lan tinuku. Mereka merasa heran ketika Rasulullah SAW juga berjual beli di pasar. Di antara Nabi dan utusan Allah, Nabi Zakaria. Dan adalah beliau seorang tukang kayu. Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ya. Yeah. Bizamih menurut asumsi mereka la yaliku ora pantes biman yakunu rasulan tiang sing niku rasul ma'a annallaha kok dadak ning pasar rasul kok dadak mangan
panganan. Nah, ma'an Allah Ta'ala sartani Allah Ta'ala sampun dawuh wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ini firman Allah Ta'ala. Wa malanura arsalna ngutus sapa ingsun qablaka saking sadurunge sliramu hinabiku Muhammad minal mursalina saking para utusan illa kejaba innahum sak temene para utusan layak kuluna ta'am yo mangan panganan. Kenapa? Karena rasul adalah manusia, namanya manusia membutuhkan makanan. Wa yamshuna fil aswaq lan mlaku ning pasar, karena orang kebutuhannya ada di pasar. Ya. Seorang petani ingin pakai baju, kainnya di mana dijual? Di pasar. Ya, seorang pedagang pengin makan nasi, berasnya di mana dijual? Di pasar. Begitu dan seterusnya. Artinya jual beli adalah merupakan hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga Allah Ta'ala pasti menghalalkan jual beli itu dan mensyariatkannya dan mengatur aturan-aturan tentang di dalam jual beli, agar jangan sampai menimbulkan pertikaian. Wallahu Ta'ala alam. Laula unzila ilaihi malakun. Laula lanya poko ora unzila dipun turunaken ilaihi dumateng rasul malakun seorang malaikat. Ai maksudipun hala unzila malakun yusaiduhu wa yuawinuhu. Lanya poko ora diturune ma'ahu sartane Kanjeng Nabi malakun malaikat yusaiduhu wa yuawinuhu sing membantunya. Ya, sebagai bodyguard. Fayakunu mongko ono sopo malaikat yang turun bersama Rasulullah ma'ahu satani Rasulullah nadhira sebagai pemberi peringatan tinggi dendenan wabiza'al mihim lan menurut prediksi mereka ghairu kafin lir risalati ndak cukup kangge kerasulan wala yatuk wala bitauqihi lan boten kemampuane rasul wa kudratihi lan kemampuane rasul alqiyamu biha nglaksanani tugas niku. Artinya menurut asumsi mereka gak mungkin manusia itu mampu mengemban tugas yang sangat besar berupa menjadi seorang rasul, apalagi seorang diri. Ya. Yeah. Kenapa? Tentunya ia akan mendapatkan perlawanan dan penolakan dari manusia. Dan ini kenyataan. Tidak ada seorang rasul pun kecuali didustakan, ditolak oleh kaumnya. Sehingga asumsi mereka tidak mungkin seorang rasul kok sendiri. Tidak mungkin. Harus didampingi malaikat. Atau kalau perlu rasul itu malaikat. Biar tidak gagal menurut mereka. Tapi ingat, tugasnya Rasul bukan menjadikan orang itu beriman. Tugasnya Rasul bukan menghancurkan mereka yang menolak dakwah. Tidak, tugasnya Rasul hanya menyampaikan. Sehingga dia walaupun hanya seorang diri, walaupun tidak didampingi dan dikawal oleh para malaikat, walau ia adalah seorang manusia yang memakan makanan, cukup. Ia sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala siapkan pada diri pribadi Rasul tersebut, mulai dari semenjak ia terlahir sehingga sebelum ia terutus, hal-hal yang dengannya mendukung diterimanya apa yang mereka ucapkan. Dan juga Allah Ta'ala membekali Rasul tersebut dengan hal-hal yang orang standar, dengan akal standar akan beriman terhadap yang dibawa oleh Rasul tersebut. Nah, ya, demikian. Sehingga walaupun seorang diri, sehingga walaupun tidak didampingi oleh malaikat, adalah merupakan sunnatullah. Tidaklah Allah Ta'ala mengutus Rasul kecuali seorang diri. Wallahu Ta'ala alam. Karena memang tugas Rasul hanya menyampaikan. Bukan tugas Rasul menjadikan orang beriman,
bukan juga tugas Rasul untuk menghancurkan mereka yang menolak. Menjadikan beriman, menghancurkan mereka yang menolak, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Auyul ka ilahi kangzun, ai maksudnya adalah malun majmuun min ghairi ta'abin. Atau nabi ini dibekali dengan kangzun. Apa itu kangzun? Malun bondo majmuun sing dikelompokne min ghairi ta'abin tanpa bersusah payah. Nggih. Anapun kok harta yang dikumpulkan dengan gemi, setiti, ngati-ngati dibandani karo sregep, lah kuwi jenenge biasa saja. Menurut mereka kalau Rasul harusnya enggak perlu gemi, enggak perlu setiti, enggak perlu ngati-ngati, enggak perlu sregep, ujug-ujug sugih nggawa bondo. Oke. Menurut mereka. Ya. Yeah. Lek gemi ya setiti ya sregep. Nah, ya gemi ya setiti ya ngati-ngati, lek ora sregep apa sida sugih. Mboten ta nggih? Nah, mosro wegep ya ngati-ngati, ning lek ora gemi pripun? Ya entek, bayarane 50. Lek marung entek 50. Ya ini kenyataan. Nah, ya. Menurut orang kafir mereka katakan Rasul itu harusnya diberkali dengan harta yang melimpah, enggak perlu kok harus bekerja. Nah, ya. Demikian. Au utawa yakunu lahu ana lahu kanggene Rasul jannatun, surga atau kebun-kebun ya kulu minha. Sing Rasul karek mangan saking kebun-kebun niku wau asile. Fayastagni sehingga nyukupakan bidzalika kelawan kebun lan hasile an masih saking dadak budal fil aswaki neng pasar li talabi rizki kangge golek rezeki. Jadi mereka menolak apabila Rasul adalah orang yang butuhkan rezeki, orang yang bekerja. Menurut mereka Rasul itu harus kaya raya, tidak perlu bekerja, hartanya hore entek-enteke nyumber terus. Nah, wallahu ta'ala alam. Wa qala adh-dhalimuna lan ngucap sapa adh-dhalimuna wong-wong sing zalim. Ingat Allah Ta'ala menyebut sanggahan ini muncul dari adh-dhalimun. Disebutkan oleh Allah Ta'ala sifatnya. Sifatnya apa? Adh-dhalimun, zulm, orang-orang yang zalim. Apa maknanya? Hamalahum, mendorong mereka alal qauli ingatasi ucapan niku wau zulmuhum, kezaliman mereka. Dan ini cocok. Seorang zalim tidaklah berucap kecuali sesuai dengan kezalimannya. Seorang muslim harusnya ketika bersikap berucap harusnya harus sesuai dengan keislamannya. Sehingga ini Rasulullah SAW tadi kita sampaikan, al muslimu sing diaren muslim man yaiku wong sing salima. Selamat sapa al muslimuna muslim lian min lisani la saking lisani wa yadihi lan saking tangane. Itulah seorang muslim, manusia yang diberkahi. Ya. Yeah. Nah, khamalahum alal qawli zulmuhum, kezaliman mereka la ishtibaha minhum, bukan karena mereka tidak paham. Mereka paham apa yang dibar Nabi itu benar. Ya, yeah. Mereka bisa berpikir dengan pemikiran mereka. Ya, yeah. Karena apa yang dibawa Rasulullah SAW adalah sesuatu yang selaras, senada, sejalan dengan fitrah. Nah, in tattabi'una, in tattabi'una, orang ikuti sapa sliramu kabeh illa kejaba rajulan mashura, orang yang tersihir. Wa hadzalan ikilah ucapan mereka ketika mereka sudah tidak lagi mampu ya, yeah, untuk menolak kebenaran, membantah kebenaran. Tidak ada ucapan mereka kecuali in tattabi'una illa rasul rajulan mashura. Ketika perdukunan mereka sudah dibongkar, maka mereka katakan itu Wahabi macak dari tukang sulap. Iya kan? Jadi itu sudah alasan yang paling mutakhir, paling jempolan mereka. Siapa-siapapun yang membongkar kedok kebatilan mereka, kedustaan mereka, ujung-ujungnya hati-hati loh, kuwi Wahabi macak ngono ki mek gur macak dadi tukang sulap. Tujuannya adalah membawa misi Wahabi. Ya ini
repot lah ini, titik-titik Wahabi dan seterusnya. Ya, padahal Wahabi itu adalah siapa Wahabi? Al-Wahhab itu nama Allah, sehingga Wahabi golongannya Allah. Bukankah kita sering berdoa dan dalam doa kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, surat Ali Imran halaman pertama. Rabbana hab lana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masing nuduh Wahabi berarti kira-kira ratau moco ayat iki, ratau dongo nyuwun dateng Allah Ta'ala Al-Wahhab zat sing moho paring. Di antara nama Allah adalah Al-Wahhab, artinya adalah Allah Ta'ala yang maha memberi dengan semua pemberian yang itu adalah semua kebutuhan manusia. Petunjuk yang memberi adalah Allah, rezeki yang memberi adalah Allah, kekuatan yang memberi adalah Allah, kecermatan di dalam berpikir yang memberi adalah Allah, semua manfaat yang memberi adalah Allah. Sehingga Allah Ta'ala sang pemberi dan maha pemberi, sehingga namanya adalah Al-Wahhab. Ya, apa itu Al-Wahhab? Zat yang maha pemberi. Sehingga diarani Wahabi, maksudnya apa? Kelompok golongani Allah Ta'ala, zat sing maha pemberi. Ya, atau di antara tokoh nasional Indonesia di tahun-tahun kemerdekaannya yang mempertahankan NKRI adalah siapa? Yai Wahab Hasbullah. Jadi diarani Wahabi golongan lan penderek pengikutnya Yai Wahab Hasbullah, Yai Jombang. Ya, tidak sadar bahwa sebenarnya adalah demikian. Wallahu ta'ala alam. Dan mereka menuduhkan maksudnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kudunya duduk Wahabi, ning Muhammadi. Begitu dan seterusnya. Nah, ya, kita teruskan. Wallahu ta'ala alam. Jadi alasan yang paling mudah, dengannya mereka akan menolak sunnah. Dengannya mereka akan menolak dakwah tauhid. Dan dengannya mereka akan menghalangi manusia dari untuk menerima dakwah tauhid tersebut. Hati-hati Wahabi. Hati-hati Raduyan Yasinan. Sopo Raduyan Yasinan? Bolak-balik to maca surat Yasin. Lek Yasinan ya ora to. Yasinan kan ora patek tenanan to. Nah. Hati-hati ora gelem tahlilan. Lek maca tahlil ya bolak-balik to. Jajal diitung lek mutahlil karo aku akeh ndi. Nah. Apa itu tahlilan? Halala yuhallilu tahlilan, mengucapkan la ilaha illallah. Nah. Ya. Demikian. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Ini adalah alasan mereka. Naam, dan dengannya mereka membentengi pengikut-pengikutnya. Jangan sampai mengikuti dakwah sunnah. Tidaklah kalian mengikuti kecuali seorang yang tersihir. Wahada lan menikos doyo wakot alimu, sejatinya wong kafir ini kuis ngerteni kamala aklihi sampurnane akalipun Rasulullah wakusnu hadisihi lansainipun dawuh-dawuhipun pitutur-pituturipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Abu Sufyan yang waktu itu dalam keadaan kafir faham betul apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika ditanya oleh Heraklius Raja Romawi waktu itu, yang ketika itu waktu itu masih ada di Palestina, sementara Abu Sufyan dengan kesantaiannya di tahun perjanjian beliau dengan Rasulullah SAW, mereka gunakan untuk berdagang. Mereka gunakan untuk apa? Berdagang. Mereka sama sekali enggak akan curiga, enggak akan menuduh Nabi akan mengkhianati janji. Saya ulang lagi. Sehingga kita mungkin bisa katakan, enggak ada baiknya seorang muslim, lah kok muslim liyane ora iso percaya karo dhewe. Lah nyapa? Kasur kondang tukang ngapusi. Lah ya ora pantes to muslim kok kasur kondang tukang ngapusi. Ya. Nabi adalah manusia yang terkenal. Terkenal sebagai apanya? Sempurnanya akhlak.
Terkenal sebagai apa? Bagusnya tutur katanya. Terkenal sebagai apa? Yang selalu memenuhi janji. Terkenal sebagai apa? Mengajak untuk menyambung hubungan kekerabatan. Terkenal apa? Terkenal untuk tidak berkhianat. Ya. Sehingga dakwah Rasulullah SAW dan dakwah Ahlussunnah adalah dakwah pemersatu, bukan dakwah yang intoleran, sama sekali tidak. Ya. Naam. Wallahu taala alam. Wassalamatihi lan selamatipun bebasipun Rasulullah, sterilipun Rasulullah min jami'il mata'in, saking sedaya tuduhan. Bahkan nyuwun sewu, Rasulullah ketika beliau belum terutus, beliau digelari sebagai Al-Amin. Bahkan ketika sudah beliau terutus sebagai Rasul dan beliau mendakwahkan Islam dan Tauhid dan orang-orang musyrik mendustakan beliau, namun mereka masih tetap menitipkan harta-harta yang berharga mereka kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Allah Ta'ala menjadikan nama Rasulullah dengan nama Muhammad. Tidak ada seorang pun yang memanggil Rasulullah kecuali akan memujinya. Gitu? Muhammad. Apa artinya? Yang terpuji. Ora iso nyacat Rasulullah. Long nyeluk wis langsung ngomong Muhammad, manusia yang terpuji. Mulai nek jenenge anak ya jenenge anak sing rada bener rada pantes. Sehingga ketika anak kita dipanggil, panggilan tersebut adalah pujian bagi anak-anak kita. Aja jenenge anak misalkan Kelvin, aja jenenge anak misalkan Maudelin, aja jenenge anak misalkan Yeshiva. Apa artine? Namakan anak-anakmu dengan nama-nama yang di dalamnya pujian baginya, doa kebaikan untuknya. Ya. Jadi orang kafir ini gua arep nyancat Rasulullah raisa, nyebut memanggil Rasulullah pasti manggil dengan Muhammad. Apa artinya Muhammad? Manusia yang terpuji. Gak ada celah untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya. Itulah Rasulullah. Walamma lan arikalani kanat hadhil aqwal, ucapan-ucapan menika minhum dari mereka ajibatun jiddan, aneh banget. Ucapan mereka itu sangat aneh. Kalau mereka mengatakan menuduh Rasulullah adalah seorang yang tersihir, padahal mereka sadar betul, padahal mereka tahu betul, padahal mereka paham betul bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang terpercaya, bahwa Rasulullah SAW adalah sangat sempurna akalnya, sangat bijak ucapannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, utitu jawami al-kalim, aku dianugerai oleh Allah jawami ul-kalim. Apa itu jawami ul-kalim? Ucapan-ucapan sing cekak namun maknanya luas, faedahnya banyak. Wallahu ta'ala alam. Qala ta'ala, Allah ta'ala dawuh, ungdur jajal sawangan, kaifa dorobu lakal amsal. Coba perhatikan, kaifa kepriye dorobu mereka membikin laka kanggini seliramuhi Muhammad al amsal, perumpamaan-perumpamaan, bantahan-bantahan, sanggahan-sanggahan. Ya. Yeah. Wahia, sanggahan tersebut apa? Halakana malakan. Inginnya Nabi adalah malaikat, bukan manusia. Sehingga kok Nabi mangan panganan, menurut mereka adalah aneh. Karena mereka inginnya Nabi dan Rasul adalah malaikat, berarti tidak perlu untuk makan. Ya. Nah. Wazalat anhu khasaisul basar. Dan Nabi itu harus steril dari sifat-sifat manusia menurut mereka. Ya. Au utawa ma'ahu malakun. Ini usulan mereka lah ya. Nabi harusnya seorang malaikat. Li'annahu ghairu qadirin 'ala ma qal. Sebab lek nabi adalah manusia, ghairu qadirin, enggak mampu 'ala ma qal, untuk membawa apa yang dia ucapkan. Misi yang dibawa oleh nabi ini berat. Manusia enggak bakal mampu, kata mereka. Au utawa ungsila alaihi kangsun, dibekali dengan kangsun.
harta yang banyak melimpah. Kalau perlu nyumber, ndak enek entek. Istilahnya banyu diciduk, balik ne, diciduk balik ne. Nah, saking melimpahnya. Karena memang menurut asumsi mereka, namanya petunjuk yang dibawa oleh Nabi, misi yang dibawa oleh Nabi ini akan bisa diterima satu dengan kekerasan, sehingga perlu ada malaikat menakutkan. Atau dua, kalaupun tidak memiliki kekuatan power yang menakutkan, maka punya duit. Ha, kasih duit. Ya, demikian. Au utawa ja'ilat lahu jannatun, diberi kebun yang luar biasa. Tughnihi anil masyi fil aswaq. Sing nyukupi Rasul sehingga tidak perlu untuk jalan-jalan di pasar. Ya, au kana au annahu kana mashura. Atau yang ketiga adalah, yang keempat adalah, mereka mengatakan bahwa Nabi adalah seorang yang tersihir. Wal iyadu billah. Fadallu, mongko sasar mereka. Fala yastati'una sabila, ndak akan mungkin mampu berjalan di atas jalan yang benar. Qalu, mereka mengucapkan akwalan, ucapan-ucapan mutanaqidhah, yang kontradiktif. Wallah, tidak ada kontradiktif dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan. Al-Qur'an dari sisi Allah tidak mungkin kontradiktif. Juga tidak akan mungkin adanya kontradiktif antara Al-Qur'an dan Sunnah. Coba perhatikan, karena keduanya wahyu dari Allah. Sumbernya satu, tidak mungkin kontradiktif. Yang kontradiktif adalah ucapan manusia. Yang kontradiktif adalah usulan manusia. Ya. Demikian. Kuluha sedayane jahlun, menunjukkan kebodohan. Wadhalalun, lan menunjukkan kesesatan. Wasafahun, lan menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir. Safah itu adalah idiot. Laisa fi syai'in minha hidayatun. Usulan-usulan mereka itu sama sekali bukan usulan yang terbimbing. Kenapa? Kalau dikatakan iman harus dengan kekerasan, maka ingat, iman itu di tangan Allah. Allah Ta'ala yang berhak untuk menjadikan orang itu beriman atau tidaknya. Ya, begitu dan seterusnya. Lihat Umar bin Khattab, si jawara beriman. Apakah dengan kekerasan dia beriman? Ingat Hamzah, paman Rasulullah SAW, si jagoan. Apakah dengan kekuatan ia beriman? Wallahi tidak. Tapi dengan bayan, dan dengan keterangan, dan dengan dakwah, dan dengan kelembutan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Sehingga apabila Allah Ta'ala menginginkan untuk memberikan petunjuk kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa membendung petunjuk tersebut untuk melimpah lober kepadanya. Sehingga ia akan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga bahagialah ketika Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang dipilihkan untuk petunjuk ini. Dipilihkan untuk mencintai sunnah ini. Dipilihkan untuk menjadi kaum muslimin. Menjadi kaum muslimin ahlus sunnah. Menjadi kaum muslimin ahlus sunnah. Yang berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bar maghrib, ya pantasnya nyambut kiai yang bikin dalan dodol apa. Iya tau. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita duduk. Menunggu datangnya Isya. Siapa yang membuat kita demikian? Adakah satu paksaan yang memaksa kita? Allah tidak. Semua ini adalah merupakan apa yang Allah Ta'ala pilihkan untuk kita. Perhatikan dalam sebuah hadis Nabi SAW sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Padahal siapa yang Allah mengendaki kebaikannya, Allah Ta'ala akan fahamkan ia dalam agamanya. Bahagialah ketika Allah Ta'ala bimbing kita kepada usaha-usaha yang dengannya kita akan mengenal agama kita. Dikenal agama dengan dikenalnya Al-Quran, dikenal agama dengan dikenalnya Sunnah, dikenalnya agama dikenalkan dengan petuah-petuah dan nasihat-nasihat para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Laisa fi syai'in minha hidayah, tidak ada muatan usulan mereka itu petunjuk. Bal wala fi syai'in minha adna syubhah, bahkan ucapan mereka niku sama sekali tidak ada syubhat. Artinya syubhat tidak ada
kemampuan untuk disandingkan dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, sehingga digunakan untuk meragukan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran begitu jelasnya, karena Rasulullah SAW begitu terangnya. Ya, tidak mungkin dia manusia biasa mengaku bahwa dirinya Rasul dan dibekali apa yang dia bawa dari apa yang Allah Ta'ala bekali, kecuali pasti beliau adalah Rasul. Nah, ya, demikian. Fabi mujarrati nazar ilaiha, fabi mujarrati sekedar an-nazaru ningali, memperhatikan, ngangen-ngangen ilaiha. Nah, ya, ilaiha marang usulan-usulane wong kafir niku wae. Usulane napa? Kudune nabi adalah malaikat. Kudune nabi dibadampingi malaikat. Kudune nabi bondone melimpah. Kudune nabi kebune ombo tuan tanah. Sehingga enggak perlu nyambut gawe. Naam. Laisa fi syai'in min haidain. Naam, ya. Wa ta'nam. Fa bi mujarrati nazar ilaiha, sekedar kita ini mengangen-angen ucapannya orang-orang kafir tersebut, wa tasawwuri halan gambaran-gambarane, yajzimul aqil, wong sing berakal bisa memastikan, bibutlaniha, batalnya, batilnya, ndak berharganya ucapan-ucapan mereka itu. Ya, mereka katakan bahwa dai harus seorang yang memiliki kekuatan, siapapun yang menolak harus langsung bisa dilibas. Nah, kalau seandainya begitu yang terjadi, kira-kira apakah masih tersisa di permukaan bumi? Ya, habis manusia di muka bumi. Apabila Allah Ta'ala menyegerakan azab bagi mereka yang mendustakan, entah. Ya, tapi terutusnya Rasul adalah dari kalangan manusia, ini rahmat Allah Ta'ala untuk manusia. Sehingga mereka, mungkin di antara mereka ada yang diberi tenggang waktu, sehingga mereka di waktu tersebut belum beriman, nantinya akan beriman. Dan Allah Ta'ala menerima taubat orang yang beriman dengan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, ya, demikian. Sehingga dengan terutusnya Rasul dari kalangan manusia, tampak rahmat Allah, tampak kesempurnaan ilmu Allah, tampak kesempurnaan bijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat-sifat yang lain. Tampak kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat yang lain. Ya, tampak kemahkuasaan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala menjadikan petunjuk bagi orang yang awalnya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab yang memusuhi Rasulullah, dan juga yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang mereka masuk Islam. Bahkan mertua Rasulullah SAW sendiri, Abu Sufyan, memusuhi Rasulullah. Bahkan memimpin pertempuran secara langsung, perang Ahzab, perang Khandaq, menyerang Madinah. Namun Allah Ta'ala ketika membuka hati hamba untuk beriman, tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Khalid bin Al-Walid, seorang petempur, seorang jawara, si ahli strategi perang. Ya, yeah. Bahkan tidak pernah kalah Khalid bin Walid, katanya. Allah Ta'ala ketika membuka hatinya sehingga ia beriman. Ya, dan potensi kekuatan dan strategi yang Allah berikan kepadanya, Allah Ta'ala jadikan ia sebagai sebab tertundukkannya negeri-negeri Islam dan mendapatkan petunjuknya orang-orang yang kafir setelah itu. Ingat, akhir perkara hamba tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga jangan bosan, jangan malas, jangan loyo, jangan lokro ketika berdakwah. Mungkin hari ini tidak bisa untuk diterima, mungkin besok juga belum diterima, mungkin bulan depan, begitu dan seterusnya. Ingat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tak menghentikan masa misi dakwahnya, bahkan pun ketika yang didakwai akan meninggal dunia. Bukankah Abu Talib ditunggu oleh Rasulullah, walaupun hasilnya juga nihil? Karena Allah Ta'ala tidak menuntut dari Rasulullah kecuali menyampaikan, berdakwah, mengajak. Hasil adalah di tangan Allah. Sehingga Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu suka, tapi Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan di saatnya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Salman Al-Farisi, seakan-akan kisah tersebut memberikan muatan kepada kita bahwa Allah Ta'ala menghendaki Salman walaupun Nabi Muhammad menghendaki Abu Talib. Nah, dan juga perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dalam ketelatannya di dalam berdakwah dan kesungguhannya, sehingga pada detik-detik akhir hayat pembantunya orang Yahudi, masih anak-anak waktu itu, didatangi oleh Rasulullah, didakwai oleh Rasulullah, sehingga ketika akan menerima dakwah Rasulullah, ia minta izin kepada orang tuanya, bokapnya, sehingga orang tuanya mengatakan taatilah Abul Qasim. Ketika ia ucapkan syahadat, Nabi keluar dari rumah Yahudi tersebut yang awal Yahudi, seraya mengatakan alhamdulillahilladzi anqadzahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia denganku dari neraka. Kita ulang lagi, jangan pernah berputus asa di dalam berdakwah. Ya. Yeah. Karena apa? Karena petunjuk itu di tangan Allah. Allah Ta'ala tidak melihat dari kita kecuali usaha kita, kesungguhan kita, ajakan kita. Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, kita ulang lagi. Fabi mujarratin nadhar ilaiha, kelawan sekedar ngangen-ngangen subhate, ngangen-ngangen usulane wong kafir, yajzimul akil, orang yang berakal akan bisa memastikan bibutlaniha, batalnya usulan mereka, batalnya asumsi mereka, batalnya subhat mereka. Ya, wayakfihi an radhiha, tidak perlu dibalas, tidak perlu dibantah. Kenapa? Membantah setiap subhat itu akan menghabiskan waktu. Kenapa? Karena subhat itu didengarkan saja sudah jelas elee, sudah jelas batilnya, begitu dan seterusnya. Nah, ya, yeah, misalkan ahli bid'ah dari kalangan orang-orang tasawuf misalkan, mereka katakan bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Ya, yeah, didengarkan gitu aja sudah jelas, jelas batilnya. Bagaimana manusia bisa melihat Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga sementara Rasulullah SAW sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Wallahu taala alam. Demikian juga orang-orang ahli filsafah yang mengatakan Allah itu tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam. Dirungokno ta wis batil. Nah, kalau tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti di mana? Hah? Manusia apabila sudah punya tempat aja sudah dimuliakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tak jelas, tapi di mana-mana. Nah, ya. Demikian. Ya. Walihada krono iku amara Allah taala bin nadhar ilaiha, Allah taala memerintahkan bin nadhari ilaiha supaya kita ningali, ngangen-ngangen ilaiha marang subhat mereka. Wa tadabburiha lan ngangen-ngangen, wa nadharu dan mempertimbangkan. Hal tujibu at-tawakuf anil jazmi lir rasuli sallam bir risalah wasidq. Apakah subhat mereka itu tujibu saged ndadosaken at-tawakuf tiang niku mandek anil jazmi saking mestekne lir rasuli kangge Rasulullah bir risalah bahwa beliau adalah utusan Allah wasidq dan beliau adalah jujur. Artinya dengan mendengar subhat-subhat orang-orang kafir, apakah bisa menghalangi dari untuk membenarkan, mengimani apa yang dibawa Rasulullah? Wallahi tidak bisa. Subhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir itu tidak akan bisa menghalangi, membendung keimanan ketika keimanan itu menyapa. Petunjuk ketika petunjuk itu menyapa. Ya, karena subhat mereka sangat lemah. Nah, aja karo kae lho, engko ora didungakne, dirungokne tenanan. Aja karo kae lho, kae tukang ngafir ne, rungokno tenanan.
Enak pura kalimat ngafir-ngafirkan. Lalai tidak ada. Nah, ya demikian. Bengkulik ramanu orangnya sing dunga ini jajal. Sing dunga ini mereka mendoakan orang tuanya pun tidak ngongkon tangga ini sing ora sholat bareng kon dunga ini. Pokoknya melu kabeh centak centu. Ya, budal bareng mulih bareng sing digawa padha. Budal bareng mulih bareng sing digawa padha. Apa sing digawa padha? Kresek sak isine. Brekat mak brek terus langsung diangkat. Oh, dikira lek mlilak mlilik terus pikirane enek berkate ngono ikhlas apa ikhlas? Nah, ya. Sementara anak ora melu ndonga mek guru ikut bingung neng pawon begitu dan seterusnya. Apakah itu anak soleh? Ya soleh, angger iso oleh. Nah, anak soleh kan ndongane to. Wawaladun salihun yad'u lah. Ndongane ora ora malah ngongkon tanggane sing ra tau salat dikon ndonga. Lah kuwi wudu ora wis salat ora. Nah, kalau tidak bagaimana akan diharapkan kebaikan doa tersebut? Wallahu ta'ala alam. Dan ketika berdoa untuk kedua orang tua khusus di hari-hari tertentu. Adapun anak saleh, nah, tidaklah ia berdoa kecuali harusnya berdoa untuk kedua orang tuanya. Perhatikan firman Allah ta'ala, walladzina yaqulun rabbana ighfir li rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam. Wallahu ta'ala alam. Artinya di waktu sholat apabila kita belum berdoa dengan doa tersebut, wallahi belum Anda berdoa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita terusakan. Jadi syubhat mereka enggak mampu menghalangi, membendung petunjuk apabila sudah menyapa. Karena syubhat mereka itu lemah. Alasan mereka itu lemah sekali. Walihada krono iku akhbaro Allah ngabarakan annahu satamani Allah iku qadirun moho kuwaso ayyutiyahu paring dumateng ayyutiyaka paring dumateng kanjeng Nabi khairan kastiron kebaikan yang banyak fit dunya ning dunya. Faqala mongko Allah Ta'ala dawuh tabarakalladhi insya'a ja'ala laka khairan min dalik. Allah Ta'ala niku tabarak zat ingkang moho berkah. Apa itu keberkahan? Kebaikan yang banyak, yang berkesinambungan dan melimpah. Itulah keberkahan. Sehingga dikatakan tabarak Allah Ta'ala maha berkah, maknanya semua kebaikan bersumber dari Allah yang berkesinambungan, yang melimpah. Bahkan dalam sebuah hadis Allah Ta'ala berfirman, ya, seandainya awal kalian, seandainya akhir kalian, seandainya jin kalian, seandainya manusia kalian semuanya berdiri di satu tempat, semuanya meminta kepada Allah apa yang mereka minta, lalu semuanya diberi sesuai dengan permintaannya, Nabi sabdakan itu semua tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian ditarik kembali. Berapa berkurang air laut itu? Tidak berkurang. Walaupun tentunya berkurang, tapi kurangannya sama sekali tidak berbekas. Ya, yeah? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas karunia-Nya. Nah, ya. Yeah? Sehingga untuk memberikan apa yang mereka usulkan kepada Rasulullah adalah merupakan bukan sesuatu yang berat. Mudah bagi Allah. Nah. Ya. Yeah? Demikian. Tabaraka maha berkah alladhi Allah Ta'ala zat ingkang insya'a le Allah ngersa'akan ja'alan dadasakan laka kanggi seliramu hinabi ke Muhammad khairan luhape min dalika saking usulan-usulan ni wong kafir tadi. Apa usulan mereka? Kaya raya. Apa usulan mereka? Kebun yang melimpah. Allah Ta'ala apabila mau, maka lebih dari itu Allah maha mampu. Nah, summa fassarahu lajeng Allah Ta'ala nafsirakan apa yang dimaksudkan khairan min dalika, lebih baik daripada apa yang mereka usulkan. Jannatin
rupane swarga-swarga, kebun-kebun, tajri mintah tihal anhar, ingkang mili mintah tiha saking ngesore kebun niku wau al anhar, sungai-sungai. Waya ja'alan Allah Ta'ala dadasne laka kangge sliramu kusura istana-istana murtafiatun ingkang dhuwur-dhuwur, muzakhrafatun sing terhiasi terpaesi, terhiasi dengan yakut, terhiasi dengan almas, jewels, terhiasi dengan virus, terhiasi dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Fa qudratuhu mongko kemahakuasaane Allah, wa masyiatulan kersane Allah, la taksuru enggak terbatas. Kehendak Allah, anugerah Allah tak terbatas. Nah, andalika saking menika walakinnahu ta'ala, ning tetapine Allah Ta'ala. Coba perhatikan. Lamma kanatid dunya indahu arikalane dunya ning ngarsane Allah iku fi ghayatin minal bu'di wal haqarah, asorwa banget, hina sekali. Jadi dunia bagi Allah Ta'ala adalah sangat murah. Dunia bagi Allah Ta'ala adalah sangat rendah. Dunia bagi Allah Ta'ala adalah sangat hina. Ia adalah lebih rendah, lebih murah daripada sayapnya nyamuk. Ia adalah lebih tidak berharga daripada kambing yang sudah dalam keadaan mati, yang kambing mati itu dalam keadaan cacat. Lebih rendah di sisi Allah Ta'ala dunia dibandingkan apa yang saya sebutkan. Ya. Atau Allah Ta'ala bakal paring minha saking dunya awliya'ahu para walini pun. Dan yang termulia dari wali Allah adalah para nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian salihin. Itulah tingkatan-tingkatan wali-wali Allah. Nah, warusulilan rasul-rasulipun maktadathu hikmatuhu minha. Maktadathu menapa ingkang sesuai hikmatu kalian hikmahipun Allah Ta'ala minha saking anugerah niku wau. Allah Maha mampu, tapi Allah Ta'ala memberikan kepada Rasulnya apa yang Allah berikan kepada Rasulnya sesuai dengan hikmah yang Allah Ta'ala mau. Sehingga Rasulullah SAW dinyatakan tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, tidak pernah Rasulullah. Ya, sehingga Rasulullah SAW pernah mengalami lapar yang laparnya sangat sampai perutnya Rasulullah SAW diganjal dengan 3 batu. Nah, kenapa? Karena memang demikianlah ya, sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Ya, demikian. Waktu rahu a'da'ihim, anapun usulan-usulannya musuh-musuhnya Rasulullah, bi'annahum bahwasanya mereka mengusulkan, halla ruziku minha. Nah, tidakkah Rasul diberi rizki saking dunyo? Rizkon kathiron, rizki ingkang kathah, jidan sangat. Zulmun wajara'atun adalah merupakan bentuk kezaliman dan bentuk kelancangan. Ya, jadi usulan mereka adalah terbangun di atas kezaliman, terbangun di atas mendiskreditkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan terbangun di atas ketundukan. Ya. Nah. Ya. Walamalanarikalane kanat ono tilkal akwal, ucapan-ucapan meniko allati qaluha yang mereka ucapkan. Ma'lumatul fasad, genah-genah elee, genah-genah ora benere akhbaro Allah ngabaraken. Ya. Annaha lam tasdur min halitolabil haq. Saat temani ucapan-ucapan mereka, mulai dari kenapa bukan malaikat yang diutus, mulai dari kenapa tidak didampingi malaikat, mulai dari kenapa kok tidak dibekali harta yang banyak, mulai dari kenapa kok tidak dibekali kebun yang melimpah. Ya, ucapan-ucapan mereka itu, ya, nah, ya, ucapan-ucapan mereka itu adalah lam tasdur minhum, tidak muncul dari mereka litolabil haq, untuk mencari kebenaran. Ya. Wala litibai al-burhan, wala lanurauko litibai golei al-burhan yang dalil. Ini bukti nih,
Lek memang Rasul ya kudune suka. Ndi buktine lek Rasul kudune didampingi malah ikan. Ndi kudune lek Rasul kudune ora dadak butuh mangan dan seterusnya. Apa ucapan mereka ingin beriman kalau seandainya Rasulullah Muhammad adalah seorang malaikat? Apakah tujuan mereka ucapkan itu? Mereka akan beriman apabila Nabi didampingi oleh malaikat? Apakah mereka akan beriman ketika Nabi dibekali dengan harta yang melimpah, kebun yang begitu luas? Jawabannya tidak. Karena ucapan mereka itu hanya sekedar asmuni, asal muni, sing penting menolak kebenaran. Bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran sama sekali. Ya? Yeah? Demikian. Ya? Yeah? Innamaning tetapi ini sadarat minhum muncul ucapan-ucapan kolawau ta'annutan ya wa zulman wa takdziban lil haq ta'annutan mencari supaya Rasul ini berat ndak mampu enteng kanggene Allah wa zulman dan kezaliman wa takdziban lil haq dan pendustaan terhadap kebenaran faqalu maka mereka mengatakan ma yakuma bi qulubihim min dalika faqalu ma bi qulubihim min dalika maka mereka mengucapkan dengan hati mereka hal tersebut. Apa hati mereka? Mendustakan, tidak mau beriman, menyangga, tidak mau menerima. Walihada qal karena iku Allah taala dawuh bal kadzabu bisa tapi mereka mendustakan hari kiamat. Wal mukadzib naam al muta'annid alladzi laisa lahu qasdun fittiba'il haq wal mukadzdzib orang yang mendustakan hari kiamat muta'annid al muta'annid yang membangkang alladzi laisa lahu qasdun sing ndak duweni maksud lan tujuan fittiba'il haq ngikuti kebenaran adapun orang yang hatinya sudah bersih ingin mencari kebenaran dan tidak ingin mencari celah ingat ini bahaya ya apabila kita melihat ada kebenaran dan kita mencari celah bagaimana untuk membantah, bagaimana untuk menolak, bagaimana untuk bebas dari tuntutan dan seterusnya, khawatirlah bahwa kita akan merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Ya. La sabila ila hidayatihi, la sabila ndak enek jalan ila hidayatihi untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Kalau Al-Qur'an saja yang sudah genah-genah-genai kalau Rasul saja yang sudah jelas-jelas terpercayanya, ya, nah, ya, tidak mampu menjadi sebab mereka beriman. To omongono sampai lambemu muntuk, sampai lambemu dawir, ya. Kira-kira mereka beriman atau tidak? Tidak akan beriman, ya. Wala hailah dan tidak ada usaha fi mujadalatihi, tidak ada celah untuk membantah mereka. Kenapa? Karena mereka akan ketika debat-debatnya kusir, ketika mereka sudah tidak punya alasan, mereka akan lompat kepada yang lain. Ini kenyataan. Nah, ya, wa innama lahu khilatun wahidah. Mereka punya hanya satu alasan, wahiya nuzulul azab. Mereka menunggu turunnya azab. Kalau sudah ditutup mulut mereka dengan azab, baru mereka akan beriman. Kapan itu? Di hari kiamat. Namun apakah beriman? Apakah bermanfaat keimanan di hari kiamat? Kapan itu? Ketika matahari sudah terbit dari baratnya. Namun apakah bermanfaat keimanan ketika matahari sudah Allah terbitkan dari baratnya? Allah tidak akan bermanfaat. Iman yang bermanfaat adalah al-imanu bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Rasul itu manusia, tapi apakah dia adalah utusan Allah itu ghaib. Quran dari kertas, dari tulisan, tulisan manusia. Tapi ini tulisan, memuat firman Allah, ini gaib. Begitu dan seterusnya. Hari kiamat gaib. Allah Subhanahu wa taala gaib. Bahkan yang tergaibnya dari apa yang gaib. Ya. Yeah? Sehingga untuk mengenalinya hal yang paling mudah melihat adanya makhluk adalah bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terusakan. Tazulul azab wa hiya nuzulul azab. Falihadza qal, karena menika Allah taala dawuh wa atadna lansun siap nih liman kanggine wong.
kadzdzaba bisah sing mendustakan kiamat sairon roko sair naron azimah roko sing gedhe qad istadda sairuha nam wa taghayyadat ala ahliha washtaddat zafiruha nam qad istaddat banget sairuha lahabannya wa taghayyadat lan murka ala ahliha atas penduduknya. Neraka itu murka atas penghuninya, atas kemurkaan Allah Ta'ala, karena kemurkaan Allah Ta'ala. Nah, Allah murka kepada ahli neraka sehingga neraka murka kepada penghuninya. Suaranya mengerikan, nah, lahabannya menakutkan, ya. Wa zafiro, demikian juga nah, pekikannya. Wa shtadda zafiruha idza arikalani ra'athum min makanin ba'idin. Neraka itu apabila melihat orang-orang kafir min makanin ba'idin saking tempat sing adoh, sami'u laha, mereka akan mendengar laha, neraka itu memiliki taghayyudzan, kemarahan. Wa zafiro, lan pekikan-pekikan. Jadi saking begitu berambisinya neraka untuk melahap orang-orang kafir, suaranya itu begitu gemuruh dan menakutkan. Ya. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqa wa idza ulqu wa idzalan arikalani ulqu dipun uncal nih. Mereka tidak ditaruh. Ya, tapi mereka apa? Ulqu. Apa artinya ulqu? Ya uncal nih. Karena mereka tidak ada harga dan nilai. Ya, sehingga harus diperlakukan dengan santun dan lembut. Wa idzalan alikalani ulqu dihuncal nih. Minha saking rokok makanan dayyiqa. Mereka ditempatkan di tempat yang dayyiqa. Apa itu dayyiqa? Sempit. Dilempar ke tempat yang sempit. Mukarronina, mereka bukan hanya sekedar dilempar satu persatu, tapi mereka dilempar di tempat yang sempit terus di ronce. Apa itu dironce? Digantet nih satu sama lain. Ditaleni. Nah, mukarronina digandeng-gandengkan. Da'u mereka menyeru hunalika teng neraka niku wau subura ucapan-ucapan wail. Ucapan-ucapan apes, ucapan-ucapan mendoakan kejelekan untuk diri sendiri. Mudar. Walaupun lek ngomong modar nek ping 1 juta enggak akan modar mereka. Hancur. Ketika mereka ingin hancur, apakah mereka hancur? Tidak, karena ketika mereka dihancurkan, mereka dibangkitkan kembali, ditumbuhkan kembali. Perhatikan firman Allah Ta'ala, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha." Ketika kulit-kulit mereka sudah matang, badalnahum sun ganti juludan ghairaha kelawan kulit-kulit liyane. Apa maksudnya? Liyadzukul azab, agar mereka bisa merasakan pedihnya azab. Ya. La tad'ul yauma, la ojo tad'u sampean njaluk al yauma ing dina iki suburon wahida apes pisan. Wad'u suburon katsira, njaluk o apes ping bolak-balik. Jadi ngomong apes pisan, hancur pisan, oh kurang. Kenapa? Karena mereka mengatakan mudyar yura bakal mudar. Mereka mengatakan mati yura bakal mati. Mereka mengatakan hancur ya enggak akan berakhir azab tersebut. Ya. Yeah. Dikatakan di sini, idza ra'athum min makanin ba'idin. Idza arikalani ra'athum, neraka melihat mereka min makanin ba'idin saking tempat sing jauh. Ai maksudnya qabla wusulihim, saderenge wong kafir teko. Naam. Wa wusuliha ilaihim, lan sadurunge nekoni neraka niku teko dumateng mereka. Jadi nyuwun sewu, mereka orang-orang kafir itu tidaklah mereka berkarya, berusaha kecuali mendekat kepada neraka sebagaimana neraka pun mendekat kepada mereka. Sami'u laha taghayyudun alaihim, mereka mendengarkan laha kangge neraka taghayyudun, kemarahan alaihim atas mereka. Ya, dan ini sesuatu yang harus kita imani. Sing iso nesu niku ora mek guru menungso tok. Ning neraka ya iso nesu.
Kita beriman dengan ayat ini. Sami'u laha taghayyudzan, mereka benar-benar murka kepada orang-orang kafir. Ya. Naam. Wa zafira ayat. Naam, tuqalqilu ya. Minhum taqlaqu minhum al-afidah. Akan putus hati itu. Wa tatasadda'u al-qulub, akan jebol, hancur hati itu. Wa yaqul naam, artinya adalah suara pekikannya begitu benar-benar memecahkan hati, meremukkan jiwa. Wa yaqadul wahidu minhum yamutu khaufan minha. Wa yaqadulan meh-meh al-wahidu minhum, salah satu dari mereka yang kafir yang harus dilemparkan ke neraka, yamutu khaufan minha, mati mergo wedi. Ning, apakah mereka mati? Apakah mereka yang di neraka itu mati? Wallahi tidak akan mati. Naam. Qad ghadibat. Ya, khaufan minha wa dhuran, qad ghadibat alaihim, neraka sampun marah atas mereka. Li ghadabi khaliqiha, mergo kemarahan Allah Ta'ala sang penciptanya. Neraka adalah kemarahan Allah yang dengannya Allah mengazab mereka yang dimarahi Allah. Ya. Surga adalah keridhaannya Allah, yang dengan surga Allah Ta'ala merahmati orang yang diridhai olehnya. Ya, demikian. Waqad lan yakti teman zada lahabuha, zada bertambah lahabuha, gejolaknya li ziyadati kufrihim, bersama tambahan kekufuran mereka, wa syarrihim, dan kejelekan mereka. Jadi neraka itu terhadap orang yang semakin kafir, lahapannya semakin menakutkan. Ya, gemuruhnya semakin mengerikan. Jenengan nek obong-obong, nggih. Barang sing dibong misalnya bertebang tebu daduke kathah Pak Toyo nggih. Kandel misalnya daduke terus gehering. Dibong mesti suaranya kretak-kretak, kubuk-kubuk, medeni. Itu api di dunia. Lalu bagaimana dengan neraka? Ya, yeah. Yang adalah lahapan-lahapannya adalah menunjukkan kemarahan Allah Ta'ala atas mereka yang terazab di dalam neraka tersebut. Sehingga dikatakan di sini, idza ra'ait idza ulqu minha min makanin ba'idin dayyiqan muqarranin da'aw hunalika subura la tad'ul yawma subura wahida wad'u suburan katsira. Nah. Ya, demikian. Dikatakan di sini, wa idza ulqu minha makanan dayyikon mukarranin. Ya, apabila mereka dilemparkan min hadin neraka, makanan dayyiko, mereka dilemparkan di tempat yang sempit. Mukarranin, dibelenggu. Perhatikan di sini. Ay maksudipun waktu azabihim, ketika mereka dipun azab, wahumlan mereka iku fi wasatiha, di tengah wahum, dan mereka fi wasatiha, di tengah-tengah neraka, tidaklah terazab orang yang terazab kecuali mereka di tengah-tengah neraka. Jumi'a dipun kelompok ni fi makanin wonten ing tempat dayyikin, ingkang sempit. Naam. Ya. Yeah. Naam, fi makanin wonten tempat baina dayyikil makan, antara sempitnya tempat wa tazahumis sukan, dan padatnya penduduk. Jadi neraka niku padat. Ya. Yeah. Karena Allah Ta'ala menciptakan masing-masing surga dan neraka, dan Allah Ta'ala menciptakan penghuninya. Ya, yeah. Dan itu adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk penghuni surga dan menjauhkan kita dan menyelamatkan dari nerakanya. Jadi orang yang terazab di neraka itu posisinya, satu, mereka ditempatkan di tempat yang sempit. Dua, mereka ditempatkan di tempat yang sempit dengan penduduk dan penghuni yang banyak.
ya. Watakrinihim bisalasil, watakrinihim lan digandeng bisalasil kelawan rantai, ya, digantet satu persatu dengan yang lain, digandeng, ya, dironce, nah, ya, demikian. Wal aghlalan belenggu-belenggu. Fa idza mongko arikalane wasallu lidzalikal makan, sudah sampai ke tempat tersebut, tempat azab. Apa itu tempat azabnya? Sempit. Yang pertama, penuh sesak. Yang kedua, dibelenggu, dibondo, dironce, ditaleni karo liyane, itu yang ketiga. Ya. Nah, wasallu ketika mereka sampai lidzalikal makana nakhis, tempat yang begitu mengerikan. Wa khubisu fi asyari khabsin, lan dipun penjara, ditahan fi asyari khabsin, di tempat yang paling jelek untuk menahan dan memenjarakan mereka. Enggak bisa keluar. Kenapa? Dibelenggu satu persatu, digandengkan dengan yang lain. Kenapa? Tempatnya sempit. Kenapa? Penuh sesak. Nah. Ya. Da'au hunalika subura. Ai maksudnya da'au ala anfusihim bisubur wal khizi wal fadhihah. Da'au mereka mendoakan ala anfusihim atas diri mereka bisuburi wal khizi wal fadhihah. Dengan apes, dengan kehancuran, dengan kehinaan. Nah, ingat nanti di hari kiamat masing-masing akan mencela dirinya. Dan itulah nafsul lawwamah. Tapi ingat, apakah celaan itu akan bermanfaat di akhirat? Wih, tanganku nyapon dek nuke kok malah tok nggih nyolong ora tok nggih amal soleh sedekah. He farsinya apa kok enggak tinggi rapi malah tinggi sih sino. He mato, kenapa digunakan untuk yang lain yang diharamkan oleh Allah, bukan digunakan untuk membaca firman-firman Allah taala. Nah, masing-masing akan mencela dirinya. Tapi menjadi masalah, bermanfaatkah celaan itu? Mengurangikah dari azab Allah? Tidak akan. Betul, celaan itu akan bermanfaat ketika hamba masih di dunia. Karena dengan ketika ia sadar kesalahan dirinya dan mencelanya, maka akan membuat ia lebih baik, bertobat darinya, mencari jalan petunjuk. Tapi celaan di akhirat tidak akan bermanfaat. Nah, sehingga sebelum kita memasuki fase akhirat, marilah kita introspeksi diri. Apabila kita kurang dalam ketaatan, mari kita tambah volume ketaatan kita. Ya, apabila kita kurang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, baca tentang ayat-ayat Allah, kenali tentang nama-nama dan sifat Allah, agar semakin agung Allah itu di hati kita, agar semakin mulia Allah Subhanahu Wa Taala di perasaan kita, sehingga kita akan mampu mengagungkan Allah Taala sebagaimana mestinya. Wallahi, semua itu adalah berbanding lurus dengan ilmu dan pengetahuan hamba tentang Allah Ta'ala, namanya dan sifatnya. Dan disinilah pentingnya ilmu tentang Tauhid, Tauhid asma wa sifat. Tidak mungkin seorang akan bisa mengagungkan Allah Ta'ala sebagaimana mestinya kecuali mereka yang lebih mengenal tentang Allah Ta'ala, nama-nama dan sifatnya. Sehingga benar Allah Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang bisa takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Para ulama mereka yang bisa takut kepada Allah, yang bisa mengagungkan Allah Ta'ala sebagaimana mestinya, yang bisa takut kepada Allah karena merasa diawasi oleh Allah. Ketika ia sudah mengenal kedekatan Allah, ketika ia sudah mengenal Allah Maha Mendengar, ketika ia sudah mengenal Allah Maha Melihat, sehingga tidak ada penglihatan yang lebih berharga daripada penglihatan Allah, sehingga mereka tidak takut kepada penglihatan manusia lebih dari takutnya dari penglihatan manusia, sehingga tidak ada pendengaran yang lebih berharga dari pendengaran Allah, sehingga mereka tidak berharap untuk diberi subscribe ketika Allah Ta'ala sudah mengenali dan melihat amalnya. Karena ia beramal, saat ia beramal, tidaklah ia beramal kecuali karena Allah. Ketika ia sudah mengenal Allah dengan sebenarnya, dengan nama-nama dan
sifatnya, sehingga mereka akan semakin takut kepada Allah. Itulah makna firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Duduk ngelama siji nggih, ngelama karo ulama siji nggih, siji. Nah ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa alimu, dan mereka sadar, annahum zalimuna mu'tadun. Saat temani wong kafir adalah orang-orang yang zalim, melampaui batas. Ya. Nah, qad adala fihim al-khaliq. Allah Ta'ala sampun berbuat adil. Nah, haitsu ingin dianzalahum bi'amalihim. Allah menempatkan masing-masing bi'amalihim sesuai dengan amal mereka atau dengan sebab amal mereka, hadzal manzila, kedudukan ini. Jadi orang kafir pun akan mengakui keadilan Allah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala berbuat zalim ketika melihat, ketika mengazab hambanya. Karena Allah Ta'ala akan berbisik dan bertanya kepada masing-masing hamba. Tidak ada penerjemah di antara mereka. Bukankah engkau melakukan ini? Bukankah engkau melakukan ini? Apakah penulisku berbuat zalim kepadamu? Pasti semua akan mengatakan, ya Allah, penulismu tidak berbuat zalim. Itulah memang yang kulakukan. Ingat, semua kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita dengar, tentang apa yang kita berbuat. Ya, tentang apa yang kita bicarakan. Sehingga sungguh mulia dan selamat orang yang menghitung ucapannya merupakan bagian dari amalnya. Kita ulang lagi, sungguh selamat siapa? Orang yang menghitung ucapannya bahwa ia termasuk perbuatannya. Sehingga sebagaimana ia mengaudit, benar-benar memperhatikan perbuatannya, pun juga ia akan mengaudit dan memperhatikan ucapannya. Tak semudah itu ia bicara. Kita teruskan. Ya. Laisa la dzalika du'a wal istighasa wa laisa lan urana dzalika du'a. Ucapan itu wal istighasa dan permohonan itu binafi'atin, bermanfaat lahum, untuk mereka. Ya. Yang katanya na'am, dijamin bagi mereka pembaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, dipanggil-panggillah Syekh Abdul. Mas, manfaatkah? Yang katanya na'am, dijamin akan masuk surga oleh imamnya, dipanggil imamnya. Apakah bermanfaat? Yang imamnya mungkin bisa mengatakan, lek jamaah ora gelem taat, swarga digaweni imam karo keluar gani. Swarga ngendi kuwi? Lah kok sing ngene mek gur imam karo keluar gani. Ya. Yeah? Nah, maka kita ulang lagi semua seruan kepada selain Allah tidak akan bermanfaat. Wala mughniyatin lan ora iso nyukupi min azabillah, saking azabe Allah. Ya, balning tetapi ini yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la tad'ul yauma, aja mek gur njaluk sampean al yauma ing dina iki, suburan wahida, kehancuran pisan, wad'u suburan katsira, njaluk kehancuran yang berulang-ulang. Ayat maksudipun, lau zadama kultum, walaupun tok baleni, tok tambahi, apa sing tok ucap nih, ad'af ma'afadakum, berulang-ulang, berlipat-lipat, ma'afadakum illa alhamu walghamu walhuznu. Ora bakal manfaati sampean, kejobo nambah derita, nambah sedih, lan nambah susah. Jadi di akhirat itu ketika sambat, orang nambah enteng, ning nambah susah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Lalu ayat yang selanjutnya adalah berbicara tentang apa yang akan dirasakan oleh ahli takwa, dan ini adalah termasuk di antara muatan alur pembicaraan Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, kemudian jalan hidupnya orang kafir. Allah Ta'ala pasti berbicara tentang efek buruknya orang kafir. Tidak cukup dengan itu, pasti juga akan berbicara tentang efek baik ahli iman dan takwa dengan iman dan ketakwaan mereka. Dan insya Allah tentang itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang di ayat yang ke-15
dan seterusnya dari surat Al-Furqan yang membahas, membicarakan, menerangkan tentang akibat baik bagi orang-orang yang beriman, nikmat yang Allah Ta'ala siap sediakan bagi mereka yang beriman, yang setia taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari pendustaan kepada apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya naam firmankan dan sabdakan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi waktu kita sehingga tidaklah bertambah waktu kita kecuali semakin bertambah ilmu kita tentang Allah, tentang keagungannya, tentang kesempurnaan sifatnya, tentang kesempurnaan syariatnya, dan tentunya juga diharapkan akan semakin sempurna pengagungan kita kepada Allah dan ketundukan kita kepada Allah dan kesetiaan kepada Allah, sehingga kita kalaupun Allah Ta'ala wafatkan, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan khusnul khatimah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.